balik lagi ke channel Bas Clements, masih dengan konten Magic Chest. Tentunya guys ya, hari ini kita agak sedikit botak nih guys ya. Oke, nggak apa-apa lah guys ya. Jadi hari ini kita bakal bikin konten ada katanya hidden buff ya dari Dragon Altar ataupun Elf yang dimana mereka di buff tapi itu nggak ditulisin ya, nggak ada notifikasinya, nggak ada keterangannya, nggak ada notisnya. Dan di sini kita bakal bacain dulu. Elf itu kalau misalkan 6 Elf itu kita bakal dapat kesempatan 50% chance buat splash damage dengan 90% ya damage-nya guys ya. Jadi 50% kesempatannya, damage-nya 90%. Kalau dulu kalau nggak salah udah di buff, dulu Elf di buff juga tapi 4585. Jadi nambah 5% ya. Wow. Kita bakal lihat aja seberapa efektif itu. Dan di sini Dragon juga katanya di buff ya guys ya. Sekarang tuh 12% ya kalau enggak salah attack speed-nya. Kalau kemarin itu cuma 10. Jadi kalau 6 kali 10, kemarin 60 totalnya, kalau sekarang 72 ya maksimumnya untuk stack Dragon Altar. Jadi kita bakal langsung aja cari game guys, kita akan main antara Elf atau Dragon. Oke guys ya, kita sudah dapat game-nya di sini. Kita bakal lihat kita pakai Koni, ada yang pakai Egi, Benny, Remy, Bus. Oke lah ya. Di sini busnya cuma satu, jadi mungkin kita bakal rebut-rebutan Mia sama si Jenglot nih guys ya. Karena si Jenglot mungkin ya akan main MM. Ya mungkin, kita doain aja dia gak main MM. Kalau kita satu-satunya yang ngumpulin Mia atau cuma berdua sih, kita pasti dapat nih guys ya. Karena kita pakai Koni 3 kok. Ekstra kopi-kopi hero. Ambil dulu giginya ya, biar aman guys. Biar kita nabungnya lancar gitu ya, lancar. Ya ini kita antara Dragon atau Elf ya mainnya ya. Dragon atau Elf. Aduh, ada Argus lagi pagi-pagi guys. Menggoda nih ya. Oke, masukin gini dulu aja. Cherry do it dulu kita guys. Ini Martis Dragon. Dragon Elf. Beli dulu deh ya. Kalau Elf tuh sebenarnya kok pengen ke Guardian aja guys. Kita akan memperdayakan Beleric. Terus kita boleh main Elementalis juga sih sebenarnya ya. Kalau Elf itu sebetulnya combo yang gampang kemana-mana guys ya. Mau dicampur kemana juga bisa guys. Mau ke Elf Assassin, mau di ke Elf MM, mau ke Elf siapa namanya, Targeman juga masih bisa guys ya. Kita hai dulu ya, hai. Di sini ada Chang'e. Oke ya, ini dragonnya sudah lumayan ada yang keluar nih guys. Oke, kita pas 10. Aduh, kita nih erudisionya pelit loh guys ya, dua kali satu guys. Semoga nih kita dapat yang lebih bagus nih guys ya. Mia ada 23. Jenglot main apa Jenglot tuh? Kan Jenglot tuh mau main MM nih guys, ketahuan nih guys. Antara dia main 6 WM atau dia main MM tuh guys. Pas 9, oke. Ini gue lanjutin menang aja atau gimana nih? Aduh. Waduh. Jilongnya banyak bos. Jilongnya banyak ya. Tuh gue telat beli lagi tadi satu. Nyebelin dah guys. Kalau main Dragon gue bakal pakai WM ya kayaknya ya. Kalau Elf gue main pakai si siapa namanya, pakai Guardian ya guys ya. Wah, lawan Mage cak 2 ya, kayaknya sih kalah. Kayaknya sih kalah nih ya. Gila bos, Argus aja matinya cepet banget. Dor. Bunuh satu lagi. Oke. Ya, kita kalah tipis-tipis aja guys. Nambah 2, oke kali ini nambahnya 2 ya, lumayan ya. Zilong kita sudah dapat 4, awal-awal. Akai. Kita lihat dulu ya, Zilong 16, Mia 15. Oke, agak berat nih guys. Kayaknya sih ke Dragon sih. Oke, kita lihat aja guys ya. Apakah bakal ke Dragon atau bakal ke Elf nih guys. Katanya sih Dragon jadi kuat banget. Elf juga katanya jadi kuat ya. Kita lihat nih ya. Jadi kalau misalkan ini kita ada dua sinergi yang diperkuat, kita bakal mustinya bakal mengurangi ya pemain-pemain wrestler, guys. Mustinya ya, mustinya. Tapi kadang-kadang orang tuh udah kayak udah main wrestler aja gitu ya, udah kayak nggak mau tahu, guys. Kalau kita kan selalu mengikuti perkembangan zaman ya, guys. 8 1. Aku masih tahan di 4 dulu, guys ya. Gila, darah tinggal 60-an semua, guys. Mimpi apa kemarin mereka, guys? Ini kalau nggak konsentrat,
konsentrat dulu deh. Kayaknya sih main dragon nih guys. Ya, soalnya Mia-nya seret. Kalau main elf, kita juga bisa pakai konsentrat kok. Oke, kita coba roll aja guys ya. Keluarnya apa nih guys? Jebret. Oke, dragon ambil, ini ambil. Ya, kayaknya kita ke dragon aja guys. Ini buang, ini buang. Ini buang juga. Oke ya, sementara gini dulu. Kita matiin aja. Kumpulin jilong gak? Jilong ada 16. Boleh lah ya aku kumpulin jilong guys. Kobas main DA woy, tahan. Uy anjir, Kobas main DA woy, tahan. Gila, gue mau main apapun diisengin ya sama viewers ya guys ya. Iseng mereka ya. Iseng ya. Kobas mau main DA woy, tahan woy ya, biar gak jadi konten. Kurang ajar nih mereka ya emang pada ya. Oke, kita gak tahu nih ya mau ngumpulin jilong atau naik terus. Kita bisa ngumpulin jilong, bisa ngumpulin akai sebenarnya di sini guys. Jilong akai. Jilong lagi. One. Oke ya, sabar ya, jilongnya kurang 3 nih guys. Wrestler nih ya. Hari-hari wrestler guys. Lelah aku lihat nih guys. Aduh, kena stun semua. Tuh, oh, bangkainya wrestler guys ya. Cang'e, bertahan Cang'e. Jangan kalah lawan Argus. Aduh, kalah lawan Argus guys. Argusnya bintang 2 pakai Winter sih ya. Laga-lagaan dia, beli aja dulu nih. Oke, kita bakal ngeroll lagi. Cari Jilong, cari Akai, cari Martis ya. Biar seger kita. Cang'e juga kita masih cari nih guys. Weh, gila. Padahal satu lagi tuh Jilongnya. Nanggung amat. Jadi rame kan benchku kan. Oke lah kayak gini dulu. Oke, kayak gini aja guys. Lebih asik ya guys ya kalau kayak gini. Dragon udah nyala, WM udah nyala. Ya jadi sekarang tuh nambah attack speednya 12%, 10% stuck ya. Gue gak tahu sih sebelumnya berapa guys. Setahu gue 10%, 10%. Tapi kalau misalkan kalian ada info ya atau apa ya, kalian boleh kasih tau gue guys. Bang, dulu dragon segini. Kalau misalkan elf gue masih ingat guys angkanya 45 ya, 85. Kalau sekarang jadi 50. 50-90 ya sekarang ya. Cang'e. Oke, Cang'e-nya 2 nggak nolak. Akai lagi. Akai. Oke ya. Ini malah kok Akai-nya yang jadi duluan. Roll lanjut kali ya. Wah, gila sih. Jilongnya jahat di sini, guys. Jilongnya jahat. Kita roll sampai habis, duit kita tidak keluar-keluar lagi guys. Padahal ini kalau misalkan udah beres nih jilongnya, gue tinggal next slot doang nih guys. Cucu dia. Cucu meong, sembur. Oke, Akai bintang 3 masih bertahan. Ih, Mia-nya ngebut banget itu guys. Mia-nya ngebut banget. Lifesteal. Oke. Cang'e carry the game, bos. Dragon ya, kita lihat nanti ya. Kalau udah 6 dragon, baru berasa lah ya kita ya. Kalau sekarang masih oke-oke aja, guys. Wih, loi cu. Naik lah ya. Oke, kayak gini dulu. Oke ya. Ada loi, aku nggak bisa nolak, guys. Kita harus next slot kayaknya. Aduh, Natanya. Oke. Natanya di sini nggak berhasil menyentuh ini gua, guys ya. Cang'e gua ya. Putih lagi. Digangguin. Duh, kalau pakai Benny enak tuh. Kopi-kopi hero berhadiah kita. Cerut. Jilong, keluarlah Jilong. Parah sekali Jilong ini, guys. Jangan sampai kalah, Cok. Kalau kalah gua harus jual apa nih? Kalau kalah jual apa ya? Jual Cang'e lah ya. Aduh kan, gua telat jual kan? Seperti dugaanku. Oke, jilongnya naik. Bintang 3, Luoy di sini. Kita narok sini. Akainya di depan, Luoy di sini. Oke ya.
Sementara kayak gini udah bagus nih guys. Nice. Tinggal Martis guys. Gak tahu nih jadi atau enggak. Dragonnya 4, tinggal cari Yuzong. Oke, kita naik 2 slot lagi guys ya. Sekarang fokus ke slot. Hajar bos, Louis bos. Kita hero bintang 3 udah ada 2 biji ya. Masa kalah sih? Mas Rod. Masih hidup lagi tuh orang. Srot, ya miss dong cangkel gua. Gak sekolah nih ya, tembaknya guys ya. Srot, oke. Jilong gua udah banyak nih bos. Abis ini kita next slot dah. Kalau ada Tamus kita ganti Tamus ya. Tamus Dragoness guys. Kita lagi mencoba ya, sekuat apa dragon di patch yang baru ini. Ya ini gak tahu ya, bisa dibilang patch baru enggak. Tapi ini kayak mini update aja sih. Semacam mini update. Oke, ada Yuzhong. Ambil dulu Yuzhongnya guys ya. Yuzhong masuk, Wanwan masuk, 6 dragon ya, tinggal cari satu kristal. Yuzhongnya masuk sini. Oke, ini gua enggak tahu ya, mendingan masukin Luoyi atau masukin Wanwan nih guys. Luoyi lah tetap ya. Luoyi itu teman baikku guys. Luoyi, teman baikku. Tapi ya, ntar aja lah nunggu creep round guys kayaknya. Tapi bisa masuk Wanwan lumayan ya, damage. Atau Yuzhong. Mendingan Yuzhong sih, Cece guys. Nambah Cece lumayan ya. Jebret. Wow, lindungin cangkenya. Cangkel dia pakai lampu juga. Pukul. Makan tuh keras-keras ya guys ya. Jebret, hilang. Dapat Luoyi lagi. Wih, darah 100 kita kecret si Bambang. Wow. Bambang. Kecret kau ya. Ada Freya nih guys ya. Kita pemain Freya guys. Oke, Freyanya aku simpan deh guys. Oh enggak. Martis jadi nih. Ha! Waduh, jahat guys. Martisnya sebutir lagi loh. 18. Kita naik dah. Main Yuzhong guys ya. Kalau gue dapat dragon lumayan nih. Oke, kayak gini dulu. Ya, dapat tambahan 1 CC dari Yuzhong lumayan. Wanjir. Huh. Lawan monster pohon kita, bos. Itu monster pohon ngeri banget. Monster pohon ngeri banget, guys. Tolong, ada monster pohon. Monster pohon anjay, sakit monster pohonnya. Lindungi cangkenya. Lindungi cangkenya. Srot. Wah, gila monster pohon. Monster pohon lawan everybody. Jual dulu, guys. Ini kurang ajar sih monster pohon ini, guys. Parah ya, bintang 3 loh battle rate-nya, guys. Ini kayaknya mau enggak mau abis ini harus next slot sih. Kita langsung ke 6 dragon mungkin. Tapi ini semoga dapat kristal dulu sih. Maaf panutan. Gila itu apa, pohon babon. Ada assassin, ada wrestler, gak ada digi ya. Apa kita tempel semua guys? Aku gak suka nempel sih kalau kayak gini mainnya kayaknya. Live mana kok? Lagi gak live. Oke, kita bakal sikat dragon yuk. Dragon. Oke, kita bisa pakai Zas nih guys ya. Wah, itemnya sih kurang oke nih guys ya. Itemnya kurang oke nih ya, jujur aja guys ya, kurang oke guys itemnya guys. Kita masukin apa bos? Wanwan. Zas yuk. Zas. Uinya 2, oke nggak nolak. Dragonnya kasih ke sini ya. Oke. 6 dragon in the house. Uinya di sini. Di sini. Oke ya. Kita lihat Luoyi bakal menemani seorang Chang'e di sini guys. Aduh, Luoyinya disikat nih. Luoyinya tolongin Luoyinya. Gua nih Chang'e-nya lumayan bisa bertahan guys ya. Karena kita punya Winter juga guys. Tapi kalau lawan assassin ya berat sih. Lawan assassin agak berat sih. Mesrut yuk. Natalinya pinter ini guys ya. Ngincer yang lemah dia guys.
Oke, hilang kau. Dikeroyokin. Oke, one-one gue bisa berpotensi bintang 3 di sini ya. Gue pengen next slot lagi sih, dapet 8 aja ya. Kalau nggak dapet 8 tuh kurang gimana gitu. One-one ini kita bisa ganti siapa? Mesti diganti Cae masa? Nggak pakai Luo ya, Pak? Tapi Luo ini mengganggu banget ya guys ya. Putih lagi Luo. Lu lihat ya. Dia tuh kayak buying time banget guys Luo. Nggak bisa kita buang, apa kita nggak pakai one-one ya? Ini mungkin kita nggak pakai one-one ya guys. Karena Yuzhong kita harus pakai, Zilong kita harus pakai. Akai bintang 3, sayang. Kecuali kalau one-one kita bintang 3 ya. Strut. Oke. Masih menang kita bos. Yuk, next slot. Kita bisa masukin Wen-Wen ya. Walaupun nggak ada item guys. Aku tahu guys ya, nggak ada item kita guys. Tapi nggak apa-apa lah. Nambah-nambah damage guys. Oke, kayak gini aja. Martisnya aku copy nggak ya? Aku mau pakai Thanos sebenarnya guys. Ya, untuk sementara sih Dragon kelihatan kuat banget ya. Going strong banget ya. Dari shield-nya, dari attack speed-nya, gua nggak tahu sih angka pastinya nambahnya berapa, tapi berasa lebih kuat sih. Ya, kalau biasa tuh Dragon biasa kayak gini nggak bakal sekuat ini, guys. Woi, 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 woi. Woi, kurang asu. Sikat. Sikat. Cangka Dragon atau cangka Magic? Slot. Wih, gue beku dulu ya. Syukurin. Lagi-lagi kita catret si Bambang. Bambang, idolaku ini guys. Kita butuh apa sih? Ya kita butuh naik si dapat Zas nih guys. Nah kita bakal dapat item fisikal ya, lumayan nih guys buat Wen-Wen guys. Buat Wen-Wen. Jangan bilang gue dikasih slot. Dikasih slot guys. Main apa kita nih guys? Kebanyakan slot kita guys. Kita kebanyakan slot ya. Aku jadi galau nih guys. Apa kita harus masukin Aurora? Atau kita harus masukin Elementalis? Atau kita harus masukin MM? Oke, one-one-nya kita masukin 2. Ketika satu one-one tidak cukup. Lawan gue 7 loh. Cie sekongkol demi konten. Anjir! Sekongkol anjir. Gue main sendiri nih ya. Sekongkol demi konten katanya. Itu apa ya? Namanya pemfitnahan guys. Settingan katanya guys ya. Cangkanya bintang 3. Duh, one-one kita 2 ini kayak agak sedikit kurang greget ya. Ini Luo-nya kalau kalah kita jual guys ya. Anjay. Cangkanya bintang 3 tuh sekali sedot hilang kita guys. Serot. Bunuh Kufra-nya setengah mati guys. Miss terus. Makanya kita butuh magic ini guys ya. Ah, kumpulin. Lompat. Serot. Ya, ini Cangka nggak bakal mati nih. Cangkanya nggak bakal mati nih. Oke, mati loh. Hoki kita ya. Lumayan. Beli ini dulu. Claudio beli gak? Beli deh. Kita ini butuh Zas guys. Oke. 1-1-3 guys. 1-1-3 tanpa item. Luar biasa kita ya. Ini namanya definisi kasihan banget guys. 1-1-nya 3 tapi gak punya item guys. Gimana guys? Satu lagi UMM yuk. Aduh gak keluar lagi. Kita punya kopi. 1-1-nya 3. 1-1-nya 3 gak ada item. Gimana ini guys? Pusing aku guys. Pusing ya, pusing. Ya kita benar-benar di sini itemnya magical semua loh. Itemnya magical semua. Mudah-mudahan abis ini kita dapat satu ya DHS kayak apa kayak Golden Staff kayak DHS sih. Power 3 pun terasa percuma guys ya. Terasa percuma, serot. Au. Restless gila nih guys. Mau dragonnya di buff, mau elfnya di buff ya tetap aja Wrestler. 6-6 cok dia cok. Ini mah seng tak ada lawan. Ini antara aku masukin MM lagi atau aku masukin Zas. Ntar ya, aku pikir-pikir dulu guys. Kayaknya gua nggak bisa sih maksa next slot sih. Woi, jual. Oke ya, Zasnya otomatis di sini.
Udah sih, ini gue jual. Link. Kita punya kopi guys ya. Kalau Zase dikasih item Golden Staff, Blade of Despair. Gak kebeli kan? Kampret, kampret. Ya udahlah, kopi aja lah guys. Ini kita masukin dragon, masukin ini, masukin buku ya. Oke, kayak begini saja. Luoynya di tengah, Chang'e di samping. Ini magicnya di mana nih guys? Magic. Oh, lihat-lihat dulu guys ya. Kanan kiri. Flicker. Ini flicker. Ini di samping, Yuzhong di sini. Oke ya. Semoga bisa guys, karena di sini Zas kita pakai buku guys. Dikasih makanan Zas kita. Oke, srot, srot. Zas kita berubah. Zas Dragon, attack speed powerful. Tapi kurang damage guys ya. Attack speed ada ya, cuma kurang burst nih guys. Kalau nanti gua dapat satu item lagi dari apa nih namanya? Dari Fat Box ya, bakal lebih ngebantu sih. Untuk sekarang, kita tinggal lawan si Marmut. Marmut ini guys, repot ini guys. Wah, Yuzhong, keluar ratu lagi. Sayang banget ya Yuzhongnya gak keluar ratu lagi, guys. Apa kita harus ke MM? Yuzhong! 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 Yuzhongnya masih belum dapat, guys. Oke, kalau gitu kita harus ngejauhin Johet ya di sini ya. Oke, Johetnya dipindah. Nanti aku bakal pindah juga. Johetnya bakal dipindah. Aku pindah juga ntar. Oke ya. Kita pokoknya udah Zase jauhin Johet. Tinggal permasalahannya kuat gak nih berubah duluan nih guys. Mesrut. Sikat bos. Sikat bos. Crut. Crut 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 crut. Wih gila cepet banget ya. Ini padahal gak ada item attack loh guys. Gak ada item attack ya. Gak ada item attack. Gesek 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 gesek. Gesek gesek. Oke. Satu ronde lagi loh ya gue kasih tahu lo guys ya. Banyak cincong nih orang guys. Ini kalau Yuzhong gua 2 sih udah auto rip dia guys. Yuzhong yuk, Yuzhong yuk. Yuzhong. 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 Yuzhongnya nggak keluar-keluar guys. Dia masih di kiri ya. Kiri keluar kanan ya. Oke, dia mau tempel semua. Aduh, kalau kayak gini dia flickernya ke depan gua, ke dekat gua dong. Agak sedikit ngaco nih guys. Agak sedikit ngaco ya, tapi abis ini gua dapat tambahan item sih. Kita lihat aja, apakah Zase masih sempat berkembang di sini guys. Waduh, Gatotnya. Waduh, Gatotnya. Waduh, Gatotnya. Jangan sampai pulang guys. Darah gua 40 sih. Gak mungkin pulang ya mestinya ya. Oke, sabar, sabar. Ini tinggal masalah positioning doang, guys. Tinggal masalah positioning doang. Weh, sampai kita berhenti loh kameranya, guys. Ada fat box, kita udah punya itu. Kita tinggal pakai... Anjing kan, gak dikasih item attack sama sekali loh kita, guys. Oke lah. Gak dapat attack, kita pakai helm aja. Yuzhong yuk. Dia pinter loh guys. Dia bener-bener mau shutdown Zas gua gak kasih damage guys. Oke, kita bakal setup aja kayak gini. Buku udah, sini 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 udah. Dia bakal gua kasih ini. Itemnya full di Luoyi. Oke, gak apa-apa ya. Ini dia mau tempel ke Johet juga gue gak takut guys. Biarkin aja. Dia tempel sama Johet. Yang penting Zas gue di ujung di sini ya. Oke. Gatotnya jangan masuk ke sini guys kalau bisa guys. Gatotnya jangan masuk ke sini. Gatotnya jangan masuk ke sini. Oke oke, Zas gue masih tebel. Luoyi gue juga masih tebel. Mati nih deh. Mati nih, mati nih, mati nih, mati nih, mati nih, mati nih. Lawan wrestler. Mati nih. Yeah. Mau sekongkolan bunuh gua guys, nggak bisa guys ya, udah ngata-ngatain settingan sekongkolan tetap kalah guys ya. Di sini dragon ya
di buff-nya menurut gue cukup signifikan ya, berasa banget sih, berasa banget tuh kayak ada power lebih gitu ya. Kalau dulu kan dragon cuma ya udah cepet tapi kayak cepet hilang gitu guys ya. Ini lawannya 6 wrestler, 6 mm ya, 4 targetman ya, walaupun dia abisnya dia matiin ya. Kenapa nih dia abisnya matiin nih? Bentar, gue lihat-lihat dulu guys. Oh, dia lebih pilih nyalain celestialnya ya, dia nggak mau masukin abisnya sama sekali guys. Jadi gitu ya guys ya. Kalau misalkan kalian yang penasaran sama dragon ya, ternyata di sini kita lihat dragon benar-benar kuat banget ya. Zas dragon kita bisa mengalahkan orang yang 6mm, 6 wrestler loh guys. Itu kayak udah combo ultimate banget gak sih? Combo yang dulu tuh udah kuat banget, kita bisa catch-ratein juga. Jadi kalau kalian yang mau coba dragon, boleh silakan coba guys sekarang. Untuk elf juga dicoba aja karena ini baru di buff dan dia gak ada pemberitahuannya ya. Udah banyak yang komentar juga, bang, coba dibikinin dragon sama elf ya. Akhirnya ini kita coba dragon. Itu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Nemes, kita bakal jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.